غيمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم، أعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان. بحق سيدي ولا تعدنان على كل نية صالحة. وأن الله يبارك في جلستنا هذا عند قراءة سيرة النبوية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، malam ini malam pertama bulan Maulid ya. Malam pertama bulan Rabiul Awal. Jadi sudah mulai dari malam ini yang dikatakan bulan Maulid itu. Safar sudah selesai. Bulan Safar sudah selesai. Malam Kamis itu akhir dari bulan Safar. Malam Kamis itu akhir dari bulan Safar. Sekarang ini sudah masuk bulan Maulid. Adapun untuk perayaan Maulid sendiri sempat di tahun-tahun sebelumnya itu sempat terjadi hiruk pikuk sebagian orang yang menentang perayaan Maulid, bahwasanya perayaan Maulid itu dia anggap ibadah yang mahdhah, akan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, ibadah yang dianjurkan para sahabat. Itu pemahaman yang keliru, karena memang yang namanya perayaan Maulid itu bukan ibadah mahdhah seperti sholat ya, karena harus ada tuntunannya. Kalau sholat nggak bisa sembarangan. Makanya kalau seandainya semalam kemarin ada yang menjalankan sholat tolak bala, kalau niat sholatnya tadi adalah niatnya memang ada istilah sholat tolak bala, nah ini namanya mengada-ngada. Ini namanya bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan ada istilah sholat tolak bala. Sholat tolak bala tidak ada. Nah, itu. Tapi kalau saat
kita niatkan sholat kita ini supaya menolak bala. Sholatnya ini sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah mutlak itu tidak ada apa namanya, tidak ada syarat. Mau dia 2 rakaat, 4 rakaat, 100 rakaat tidak jadi masalah. Mau dia niatkan jangan sholatku ini supaya apa namanya hadiahkan ke orang tua aku, atau aku niatkan tadi sholatku ini untuk tolak bala, tidak jadi masalah. Seperti orang sedekah, sedekah ini supaya nolak bala, atau sedekah ini supaya dapat ganjaran lebih, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau niatnya tadi dia meyakini sholat tolak bala dari sholatnya itu diajarkan Nabi, nah ini pemahaman keliru. Harus diluruskan. Nah, itu. Jadi bukan kalau gitu kita amalkan. Rebu bekasan. Istilahnya rebu bekasan. Tapi kalau untuk supaya amalan yang lain seperti yasin itu jadi masalah. Baca misalnya kayak yasin tiap malam Jumat itu jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia meyakini baca yasin tiap malam Jumat itu diperintahkan Nabi. Nah, ini salah. Nah, baca Al-Qur'an manapun suruh apapun. Ya. Tapi tidak ada larangan kalau seandainya mau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak di rebu kasar, rebu akhir bulan sholat tidak ada larangan. Kenapa yang dilarang? Sebagaimana orang baca yasin, di malam Jumat. Sedangkan yasin itu bagian dari Al-Qur'an, kenapa kita? Dan kami tidak meyakini bahwa ini ritual khusus tadi. Bahwa si Nabi ngajarkan. Kami cuma ngamalin bahwa si Nabi ngajarkan kami baca Qur'an pas kebetulan di malam Jumat, dan kami biasakan di malam Jumat. Jadi masalah. Jadi kami biasakan jadi rutinan kami di malam Jumat. Bukan artinya kami meyakini bahwa si malam Jumat itu Nabi ngajarkan. Keliru. Begitu juga dari sholat sunnah. Sholat sunnah ini anjurkan. Sholat sunnah mutlak itu mau 1000 rakaat, 100 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, jadi masalah. Dan dia niatkan tadi sholat sunnah mutlaknya tadi supaya menolak apa? Tapi kalau meyakini ada istilah sholat tolak apa dari Nabi, nah ini ke kalau mandi safar itu nyonya. Nah, apa mau mandi? Mandi safar. Mandi safar, mandi. Nah, apa aja ini masalah? Artinya tidak ada pahalanya juga. Ini tidak ada pahala. Dia misalnya mandinya mandi hari Rabu, tidak ada pahalanya. Berbeda dengan mandi di hari Jumat, karena wajib ada perintah dari Nabi. Tapi kalau dia mandi dan dia niatkan itu tidak jadi masalah. Misalnya mandi di blok sofa tadi, dia niatkan di hari Rabu dari tolak, tidak jadi masalah. Artinya tidak dilarang, tidak dilarang. Jadi kalau sholat tolak bala itu keliru lah ya. Sholat tolak bala itu sholat sunnah mutlak dengan niatkan dirinya supaya tolak apa, apa. Jadi ini sholat apa ya? Sholat sunnah mutlak, tapi kami niatnya itu untuk tolak apa, tolak bala. Jadi masalah. Ya begitu juga seperti apa? Kalau misalnya kita berbicara adil, ada yang ngotot mengharamkan rokok. Ngotot mengharamkan rokok. Kalau misalnya mau adil, di Al-Qur'an enggak ada ayat yang secara jelas mengharamkan rokok, enggak ada. Ayat larangan khusus rokok. Dalam hadis pun enggak ada, cari itu. Cari itu. Di ayat itu dari Bismillah Al-Fatihah itu sampai Al-Nas itu inal jinn nanti mana ada bakal ada ayat khusus menjelaskan tentang haramnya rokok. Begitu juga di dalam hadis yang namanya kencing apa? Kencing apa setan ya? Itu riwayat yang dipertanyakan. Ada yang riwayat yang riwayat mautu ya. Jadi kalau untuk adil keharaman rokok itu hasil ijtihad. Keharamannya rokok itu hasil ijtihad.
bagi yang melihat ini haram, misalnya dia berpendapat ini haram, maka dia tidak mau. Karena dalil yang menjelaskan tentang keharaman itu lebih menonjol, bukan pasti, lebih menonjol. Yang mengatakan makruh, ya karena tidak ada larangan khusus, tidak ada larangan khusus. Nah begitu, jadi kalau ada orang ngomong wah rokok itu pasti haram, carikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, nah tidak bakal bisa. Mana? Coba kami minta Nabi melarang khusus rokok. Tapi kalau khamr, ada. Berzina, ada. Nah ini kita harus hadir. Ini bukan saya ini membela rokok, karena saya sendiri mengharamkan rokok. Mau haram menurut saya, ikutin guru-guru saya haram. Tapi kita harus hadir. Begitu juga Maulidun Nabawi. Merayakan Maulid, apalagi banyak sekali yang menguatkan. Jadi kalau dalil khusus tidak ada, seperti tadi haramnya rokok dalil khusus tidak ada, tapi ayat-ayat secara umum, ayat-ayat yang secara umum melarang kita menyakiti tubuh kita itu ada. Tidak ada yang mengatakan rokok itu sehat, itu tidak ada. Rokok itu pasti sakit. Makanya ulama lebih banyak yang berpendapat rokok itu haram. Begitu juga maulid. Maulid ini banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi jangankan dari hadis, dari ayat sendiri, secara garis besar, secara garis besar. Jadi ada kitab namanya Al-Ihtifal, nama kitabnya ya. Al-Ihtifal بمولد النبوي في ضوء آيات القرآن العظيم. Jadi ada karangan kitab namanya merayakan Maulid Nabi menurut ayat Al-Qur'an, dipandang dari dalil Al-Qur'an. Jadi enggak usah takut deh. Bahkan di dalam Al-Qur'an sudah disinggung, bukan dijelaskan secara gamblang, tapi disinggung. Jadi ada beberapa ayat yang menyinggung tentang yang berkenaan dengan Maulid Nabi. Di antaranya ayatnya itu ayat pertama qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah. Apa keutamaan Allah yang Allah berikan selain Nabi Muhammad? Dengan diutusnya Nabi Muhammad itu keutamaan Allah, rahmatnya Allah. Makanya kalau dengan seperti itu diberikan keutamaan rahmat Allah, fadiyah frahu, maka kalian bergembira. Makanya ketika maulid, merayakan maulid itu gembira. Ada ayat katakan kenapa kami gembira dengan maulid. Ini ayat ini, ayat ini menyinggung tentang bagaimana diungkapkan rasa kegembiraan ketika mendapatkan rahmat dari Allah. Coba kalau seandainya Nabi Muhammad ada diutus, zaman itu zaman jahiliyah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad itu, dengan lahirnya Nabi Muhammad itu sudah jadi rahmat. Kita dengar sejarahnya, pada saat itu patung-patung berhala itu ada roboh, menandakan Nabi Muhammad datang, lahirnya Nabi Muhammad itu, dan nantinya akan menghancurkan berhala. Setan, dunia suka mendengar, tak bisa lagi. Banyak sekali tanda-tanda kemuliaan ketika terakhir. Ketika rahmat. Pada saat itu, katanya, pada saat itu di zaman kelahirannya Nabi Muhammad itu, orang-orang diberikan kemuliaan bahwasanya yang lagi mengandung itu lahirnya laki-laki semua. Jadi pada tahun itu, seorang ibu mendapatkan bayi laki-laki.
kalian kumpulkan. Di antaranya lagi membaca sirahnya Nabi Muhammad. Disebutkan dalam ayat, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul man nuthabbitu bihi fu'adak. Kenapa kami menceritakan para nabi, para rasul? Jadi Al-Qur'an kan ada cerita para nabi, ada cerita para rasul. Kenapa? Agar memantapkan hati. Ketika di maulid, di acaranya maulid, kita diceritakan bagaimana Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad, sosoknya Nabi Muhammad, kepribadiannya. Ini ngikutin apa? Dari wakul dan nafsu alika min ambil rusulih mana terbitum bihi fuhada. Bagaimana ulama memahami ayat? Bukan langsung wah ini ayatnya seperti ini, tidak ada, seperti tidak ada. Kalau tanya seperti itu, sudah rokok itu dari mana kamu haramkan rokok? Kalian sibuk yakin betul rokok itu haram. Mana dalilnya? Mana Nabi ngomong secara langsung rokok itu haram? Mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat secara jelas rokok itu haram? Tidak bisa menjawab. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka ayat lain bi ayyamillah, hari-hari yang diagungkan Allah, hari-hari yang berkesan, di antara hari-hari yang berkesan lahirnya Nabi Muhammad. Hanya ayatnya itu. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini siapa yang bicara? Nabi Isa. Nabi Isa memuji dirinya dan keselamatan atasku ketika aku dilahirkan. Coba, ketika aku dilahirkan membawa keselamatan bagi kaumnya. Bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Isa saja ketika dilahirkan membawa keselamatan. Apalagi Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad afdalur rusul, paling utama nomor satunya rusul. Nabi Isa saja bisa menjadi juru selamat bagi kaumnya. Apalagi Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Aisyah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a
kamu masuk rumah, sebelum masuk itu kaki semua kamu baru masuk. Ada yang ngamalin ini. Padahal itu bawah muslim, ada di sahih muslim. Makanya ada jod ihya ussunan mahjura, menghidupkan sunnah-sunnah yang dihajar. Yang dihajar itu maksudnya sudah ditinggalkan, digusur. Nah, kalau ngomong sunnah, ya, di antara lagi sunnah apa? Indal khuruj minhu, keluar dari rumah pakai siwak lagi. Sebutkan di dalam kitab al-baju ini. Ya. Siwak ketika hadir di majelis ilmu, siwak ketika mau tidur. Mau tidur, mau siang, mau malam, ketika mau tidur pakai siwak. Siwak ketika mau tidur. Siwak ketika haus, ketika lapar, siwak. Belum dengar semua. Ya. Kita enggak tahu siwak ketika khutbah Jumat. Khatib mau khatib, siwak dulu khatib. Siwak ketika berhubungan. Pernah ngamalin? Ayah tuh baru tahu mau berhubungan pakai siwak dulu. Kenapa? Ada riwayat. Ya. Ada riwayat di sini di Qala al-Manawi fi Faidhul Qadir, dalam kitab Faidhul Qadir. Ala hadis ya Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Annahu sallallahu alaihi wasallam idza bada idza dakhala baitahu bada bisiwak. Jadi ketika mau masuk rumah mulai siwak. Li ajli salam ala ahlihi yatib bihi ma'hum. Kenapa? Untuk mengucapkan salam, mulutnya harum. Li yatib bihi ma'hum, li tabbin ahlihi. Ketika mau mencium baik keluarganya tadi, orang rumahnya tadi, istrinya tadi, dan ketika mau berhubungan dengan haji. Dari memahami hadis tadi, maka sunnah bersiwak ketika mau berhubungan. Siwak apa? Ya. Ketika koma, mau koma siwak. Sebelum makan, setelah makan siwak. Banyak itu ada siwak saja itu. Sunnah yang berkaitan dengan siwak saja. Apalagi kalau sebagian tuh, kalau tentang siwak mereka tidak peduli. Mana peduli dengan tentang siwak? Padahal sahih Bukhari, sahih Muslim, mana tentang siwak itu naik ada. Makanya sunnahnya pun dipilih. Pede-pede sunnahnya. Masa itu dibilangkan namanya orang yang cinta sunnah. Sunnah kok milih-milih? Riwayatnya ada. Siwak ketika bertemu sesama saudara, siwak. Siwak ketika masuk Ka'bah, siwak masuk Ka'bah. Doa, siwak. Itu hanya berkaitan dengan siwak saja. Belum lagi sunnah yang berkaitan dengan wudu. Di antara sunnahnya berwudu itu, Nabi itu kalau wudu itu duduk. Nabi kalau berwudu duduk. Nah, sekarang mana yang perhatian yang seperti ini? Perhatian seperti itu. Nabi kalau berwudu duduk. Nabi kalau berwudu menghadap kiblat. Ya. Doa Nabi setelah wudu. Tidak boros, tidak boros dengan air. Sikit wudunya Nabi itu sunnah. Jadi yang dilakukan Nabi kalau wudu airnya sikit. Banyak sekali. Al wudu min akli lahmil juzur. Kalau makan daging, bisa makan daging nanti. Ya, apa kalau sih makan gulai, bisa makan daging itu wudu sunnah. Karena dalam madhab lain, bukan Syafi'i, ini habis makan daging itu batal wudunya. Batal wudu. Dalam madhab lain. Wudu kalau habis di bekam, wudu sunnah. Wudu setelah muntah, wudu walaupun tidak batal. Batal lah, tidak batal. Muntah itu tidak batal ke wudu. Tapi disunahkan wudu. Wudu kalau ngantuk, ngantuk. Wudu sunnah. Oh banyak, kalau masalah wudu saja ini ada sekitar 28. Tadi 22, sekarang 28. Yang berkaitan dengan mandi. Berkaitan dengan mandi. Nah,
Mandi itu sunnahnya berdiri, bukan duduk, kebalikan wudu. Nah, sunnah mandi itu ada 17. Ada 17 nanti. Yang sunnah-sunnah yang dilupakan, di antaranya apa? Misalnya kalau seandainya mulut berubah, mulut merasa berubah, kalau busru indah tahu yang roh hati badan min aroma. Jadi kalau badan kita ini sudah ada enak aromanya, manis, manis, asam, asin, ya kita sendiri sudah nyium bau manis, asam, asin. Sunnah mandi. Kalau antum niatkan sunnah itu, dapat pahala tuh. Padahal biasa kita memang nggak enak nih, keringat nih, ya kan? Itu kalau niatkan sunnah itu dapat pahala. Ibadah jadi. Sunnah apa? Ketika nyukur rambut. Habis nyukur rambut sunnah mandi. Tapi kalau kita mandi dan pakai dia tidak ada pahala sunnah. Kan tidak tahu kita. Tidak tahu kita bagaimana kita. Sunnah apa lagi? Sunnah adzan sama qomat. Sunnah adzan sama qomat banyak sekali. Nah ini kita khusus membahas sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Jadi kalau salah satu saja antum hidupkan dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Di antaranya apa? Ya gampang tadi kan. Jangan lupa ketika mau hubungan dengan Jabir dan di kitab tadi itu hubungan fungsi-fungsi. Nah, berhubungan ya. Sampailah kita masuk kemarin itu cerita tentang Abdul Muttalib. Ya, cerita tentang Abdul Muttalib. Baik, anu mandi itu yang sunnah kan pakai kain basah kan gitu. Apa? Kain basah mandi. Oh, tutup aurat kan kain basah yang maksudnya itu disunnahkan menutup aurat kan bagi yang ambil hadap. Ya. Jadi jangan langsung adat semua. Ya, jangan langsung buka. Itu lebih afdal, lebih beradab. Kalau lihat kitab pertama kali. Hah? Apa gitu? Itu tapi kan sini ada di kitab sini. Sini ada. Al-ihtifal bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-Imam Abu Syamah Syekh An-Nawawi, gurunya Imam Nawawi. Gurunya Imam Nawawi. Wa min ahsani ma badda'a fi zamanina, dan di antara sunnah bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bagus. Jadi buang dulu sentimen bid'ah itu jelek. Nah, itu buang dulu. Karena Allah itu ahli bid'ah maksudnya. Berarti yang besar. Karena Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Langit, bumi, Allah yang ciptakan. Makanya Allah karena yang namanya bid'ah itu sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidak ada sebelumnya. Jadi buang dulu istilah bid'ah itu jelek, buang. Jadi pemahaman bid'ah kalau ada istilah bid'ah pasti serem, pasti horor, pasti buang dulu itu. Karena yang namanya mafhum bid'ah sendiri dijelaskan ada yang jelek, ada yang bagus. Kalau seandainya jelek, tidak mungkin Sayyidina Umar ngomong nikmatin bid'ah ini sebaik-baiknya nikmat. Karena kalau istilah bid'ah itu jelek, tidak akan digunakan. Kenapa Sayyidina Umar ngomong nikmatin bid'ah ini? Jadi buang dulu. Di pemahaman bid'ah itu pasti sesat, pasti jelek, pasti dolar, pasti masuk neraka. Buang dulu. Karena bertentangan nanti. Jadi kata Imam Abu Syamah, di antara bid'ah yang bagus di zaman sekarang ini kan ma yaf'alu kullu 'amil fil yawmil wafiq li yawmi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqah wal ma'ruf wa idhar az-zina was-surur. Apa yang dilakukan setiap tahun di hari lahir di hari lahir Nabi Muhammad, mereka melakukan apa? Bersedekah. Dan apa namanya? Gotong royong, apa namanya? Pokoknya sesuatu yang perbuatan yang baik dan ma'ruf. Wa idhar az-zina, apa menghiasi kampungnya, dihiasi gitu ya. Senang, gembira,
itu bagus katanya. Fa inna dzalika ya ma'a ma fihi min al-ihsan lil fuqara mushirun bi mahabbatin nabi, di antara dia menunjukkan kebaikannya kepada orang-orang fakir juga menunjukkan bahwa saya kenapa dia berbuat itu karena senang dengan kelahiran nabi, dia ada kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagus wa ta'tibu fi qalbi fa'il, ada rasa ta'zim pun di hati orang yang merayakannya tadi wa syukrullah, dan di antara bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Nabi Muhammad. Semakin Nabi Muhammad itu lahir sama. Sebagaimana seorang ayah, seorang ibu kalau anaknya lahir senang. Nah, begitu juga umatnya Nabi Muhammad senang dengan kelahiran bagus kata Abu Syama. Dilanjutkan lagi. Nah, kata Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi gurunya Al-Imam As-Suyuti. Inna 'amal al-mawlid hadatha ba'da al-qurun ath-thalath. Nah, jadi yang namanya maulid ini, maulid itu dilakukan setelah qurun ath-thalath. Qurun ath-thalath Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Nah, memang tak ada, dilakukan zaman itu. Tsumma lazala ahlul Islam bisa era kemudian daerah-daerah Islam itu di semenanjung negeri wal mudur al kibar, kota-kota besar itu yang menuna maulid, mereka mengadakan yang namanya maulid wa yatasaddaquna fi layalihim, fi layalihim mereka bersedekah di malamnya itu bi anwa' sadaqah, macam-macam sedekah, macam-macam sedekah. Tapi kalau di Arab itu masyaallah mewah betul, bulan maulid itu betul-betul lampu dihias kelihatan banget. Seperti hari raya, seperti hari raya. Tapi kita bukan menjadikan hari raya khusus seperti itu adalah hari Idul Fitri. Suasana itu seperti hari raya, bahkan bisa lebih. Wa ya'tanuna bi qira'ati maulidihil karim, mereka perhatian sekali dengan membaca sejarahnya nabi, kelahirannya nabi, bagaimana kejadian apa saja yang terjadi ketika nabi dilahirkan. Wa yuzhir 'alaihim min barakatiha kullu fadlin, nampakkan keberkahan, berkahnya nabi mereka nampak memang berkah. Bulannya maulid ini kurang berkah kelihatan. Qala Ibnu al-Jauzi, berkata Ibnu al-Jauzi, min khawasihi annahu aman fi dzalika, di antara keistimewaan bulan maulid itu aman, damai. Di tahun itu rayakan maulid. Wa busyra'at ila bilail dhuhra wal maghrib, dapat kebaikan segala macam. Wa awwaluna, dan yang pertama man ahada tahun, yang pertama mengadakan yang namanya maulid, maulidnya bagaimana? Di situ dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam acara itu ada yang namanya membagikan makanan untuk orang fakir. Di dalam itu ada yang namanya mauidhah nasihat. Itu poin itu maulid. Baca sirah, baca puji-pujian kepada Nabi. Al-Mulukul Mudhaffar, Malikul Mudhaffar, seorang raja namanya Raja Al-Mudhaffar Abu Sa'id Sahih Irbil, daerah Irbil. Mana kamu tahu Irbil itu di mana? Ya? Nah, itu orang pertama kali. Bukan yang dituduh orang yang tidak suka maulid, bukan yang dituduh oleh orang yang suka maulid, katanya ini adalah apa namanya orang-orang Syiah segala macam, itu bohong. Bohong. Karena berbeda. Caranya berbeda. Jangan disamakan, karena yang mengadakan acara yang seperti itu adalah Raja Al-Mudhaffar. Raja Al-Mudhaffar ini adalah raja yang dekat dengan ulama, senang berzikir. Makanya wa alafa lahu al-hafiz Ibnu Dihyan, di zaman beliau itu ada seorang hafiz. Hafiz ini hafal 100,000 hadis. Seorang ahli hadis yang hafal 100,000 hadis. Di zamannya Raja Mudhaffar itu ada ulama namanya Ibnu Dihyan. Hafal dapat julukan al-hafiz. Karena apa? Karena tulisan buku. Buku di situ namanya Sama At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nabi. Nama kitabnya, nama kitab maulidnya itu namanya At-Tanwir. Nah, kalau kita nama kitabnya Sibtul Turab, ada lagi namanya Dibai, ada lagi nama kitabnya bahasa itulah maulid. Nah,
Di zamannya beliau ada kitab namanya baca At-Tadwir yang ngarangnya orang yang hafal hadis, bukan orang yang lihat terjemahan hadis. Fa ajazahu al-Malik al-Mutawaffiq bi hadiyah lahi. Ulama dari Ibnu Dihyah dari dihadiahnya 1000 dinar. 1000 keping emas. Karena raja tadi senang, memang raja tadi senang dengan maulid, senang dengan ulama gitu. Wa sana al-Malik al-Mutawaffiq al-Maulid wa kana ya'maluhu fi Rabiul Awal. Dia lakukan itu di bulan Rabiul Awal. Selama bulan Rabiul Awal. Wa yahtafilu bi ihtifalan hakala, dia bikin acara sebegat-begat. Jadi raja itu memang betul-betul dipersiapkan bulan Maulid untuk merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Wa kana syahman terkenal pemberani. Raja itu syahman juja'an otolat. Prajurit ini akilah, orang yang pintar, adilah, adil. Rajanya adil. Jadi bukan sembarang. Jadi tadi ya, yang apa namanya yang pertama kali itu namanya Raja Mutawaffiq. Raja Mutawaffiq Abu Sa'id. Ya. Jadi itu kalau ada mengatakan yang pertama kali dinasti Fatimah itu bohong, ya, bohong sekali mereka. Hanya bagaimana maulidnya itu? Karena maulid yang seperti ini yang biasa diundir, apa namanya diadakan ya kita lihat ada orang baca Quran, habis itu ada santun, kadang ada santunan dan ayat, kadang situ baca syair-syair tentang Nabi Muhammad, ini pujian kepada Nabi Muhammad, kadang ada nasihat-nasihat. Nah, harus tahu, jangan dijawab langsung cocokologi. Cocokologi semuanya cocokologi nanti. Pakai lepis itu orang kafir itu nanti. Kalau pakai lepisnya orang kafir mana? Ikut orang kafir. Baju bisa baju merek ini siapa yang bikin? Orang kafir ikut orang. Dan seperti itu cara beragama. Lagi. Sunnah, hal itu sunnah. Nabi pernah lakukan. Sunnah khusus kalau gitu ya, sunnah khusus. Sedikit kita membahas tentang atuk yang kedua Nabi, kakek Nabi yang kedua. Karena ini sudah bulan Maulid ini, alhamdulillah pas pula. Ketika kita masuk tapi tentang sejarah Nabi, masuklah Maulid. Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bukan Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi ini kakek pertama, ini kakek kedua. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakek kedua ini. Namanya Amr, Amr Hashim panggilan, namanya Amr. Wayuqaluhu Amrul Ula. Jadi Hashim ini orang yang diagungkan, tinggi, diulubi utubatihi, orang yang disegani, orang yang dimuliakan. Wahuwa Akhu Abi Syams, punya saudara, Hashim ini punya saudara namanya Abu Syams, Abu Syams. Waqad sada qawmu ba'da abihi Abu Manaf. Nah, setelah wafatnya abahnya Abu Manaf, dia yang menjadi pemimpin Quraisy. Makanya Rasulullah itu keturunan dari pemimpin, bukan sembarangan orang Rasulullah. Khalifah. Ya, bukan khalifah lain lagi. Ya, lain lagi pengganti khalifah. Waqad waqa'a maj'a'un shadidah fi Quraisy bi sababi jadbin shadid hasalahu. Pernah di zaman Hashim ini terjadi di zaman Hashim ini yang namanya paceklik berkepanjangan sehingga terjadinya kelaparan macam-macam mereka sekarang corona apa hanya orang tidak bisa bekerja tapi jual ini bingung tidak ada di warung tidak ada yang masuk keluar saja fakhirnya Hashim ini syam Hashim ini melihat warga yang
karena dia ini memimpin, dan akhirnya dia keluar, keluar dari Mekah ini ke negeri Syam. Syam itu antaranya Suriah sekarang, Palestina itu Syam. Fashtara daqiqan wa ka'kan. Dia bawa itu tepung, dia bawa itu kue-kue, roti-roti itu dia bawa semua. Wa qadima bi Makkah fi al-Mawsim. Fa hasyama khums bil Ka'bah wa nahara juz'an. Dia bagikan. Roti-roti itu dibagikan. Dibagikan. Nah, namanya bagikan roti itu namanya hasyama khums, dipecah-pecah. Jadi roti itu besar pecah-pecah. Nah, pecah-pecah itu bahasa hasyama. Hasyama. Maka dapat golongan Hasyim yang pecah-pecah. Jadi dia tuh sampai apa jiwa sosial itu yang dia sendiri yang terang bagi-bagi. Fahasyama al-khubza wal ka'ab wa nahara. Dia juga sembelih itu yang namanya apa? Unta. Bagikan. Perlapan bagikan. Fahasyama al-khubza wal ka'ab wa nahara juzur wa ja'ala dhalika thariyan. Hancurkan. Dia sendiri yang terang bikin kubur. Namanya thari. Kubur di situ ada dagingnya, ada rotinya segala macam. Karena apa? Wa aman nasah ta ashbahu dibagikan ke seluruh yang ada di kota Mekah sampai mereka kenyang. Cerita tentang Hasyim. Fasamma bidzalika Hasyima. Maka dapat julukan Hasyim. Ini orang yang peduli jiwa sosial membagikan roti. Hasyim. Wa kana yuqalu Abu Dhahha wa Sayyidul Dhahha. Dapat julukan Sayyidnya Dhahha. Mesir. Walam tazal ma'ilatu Mansura fi sarra wa dharra wa kana musira bi ahli al-haq wa yu'minu al-khaif. Selalu menjadi tempat sandarannya orang, selalu bantu orang, lagi susah, lagi senang, lagi gelisah, datangnya ke Hasyim. Wa huwa awwalu man sanna ar-rihlata li Quraisy. Nah, inilah ayat yang Quraisy, surah Quraisy. Di ilafi Quraisy ilafihim rihlata asy-syita'i was-shayf al-ya'mu. Nah, yang mengajarkan pola berdagang seperti itu. Kalau musim panas ke sini, musim dingin ke sini. Yang pertama kali yang ngasih contoh siapa? Hasyim. Karena orang Quraisy itu kalau dalam satu tahun itu mereka kadang ke sini ke daerah Syam, kadang ke daerah yang nyaman. Berdagang. Yang masih contoh pertama kali Hasyim. Berarti syitai musim. Wa katakana ya hal fi syitai ya nyaman. Wa inal habasyah fi shayf ila syam. Jadi kalau saatnya musim cinta ini musim panas atau musim dingin itu kembali. Kita cek cinta apa? Cinta ini kalau kasar musim dingin. Cinta musim dingin. Ya musim dingin. Jadi kalau musim dingin berangkatnya kemana kawalan katanya ke Yaman dan ke Habasyah. Ke Yaman dan ke Ethiopia wadah. Jadi orang Mekah itu karena sistem dagangnya dalam satu tahun itu kalau musim dinginnya ke daerah Yaman dan ke daerah Habasyah atau Ethiopia, kalau musim panas ke Syam. Ke Syam karena Syam itu enak banyak pohonnya. Jadi kalaupun musim panas itu adem. Nah, ini yang pertama kali yang ngasih contoh itu adalah Hasyim. Waqad jaa dzikru rihlatain fil Qur'an al-Karim surah Quraisy qala Allah ta'ala di ida fi Quraisy wa mata Hasyim bi Ghazza. Jadi kakek keduanya Nabi ini Hasyim ini wafatnya bukan di Mekah tapi di jalur Gaza di Palestina. Bawa dagangan. Lagi dagangan. Karena emang kebiasaan orang sana itu datang. Ayahandanya Imam Syafi'i pun meninggal di sana di Gaza dagang juga. Nah, itu cerita sedikit tentang Hasyim. Adapun kakeknya lagi, kakeknya ketiga Abdul Manaf. Abdul Manaf ini namanya Mughirah. Nama Abdul Manaf ini Mughirah. Jadi semua yang panggilan Abdul Muttalib, Hasyim, Abdul Manaf itu panggilan semua. Karena punya namanya. Abdul Muttalib kemarin siapa namanya? Abdul Muttalib. Syaibatul Hamd. Ya bukan Syaibaba ya. Syaibatul Hamd. Tahu semua berarti kalau disebut Syaibaba.
keluar emas dari kulit, ya keluar tepung dari tangan. Kila sudah jalan, katakan ajar, Allah orang. Ya, jadi kakek-kakeknya Nabi Muhammad itu yang nama populer itu adalah gelar. Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Nabi namanya Mughirah. Nah, Mughirah ini atau Abdul Manafi dapat julukan apa? Khamarul Nadha. Bulannya daerah yang namanya Nadha. Nadha itu Mekah dan sekitarnya. Daerah sekitarnya Mekah dan sekitarnya namanya Nadha. Sekitar Mekah itu namanya Nadha. Apa di dalam Qasidah? Apa namanya? Ya'riful Nadha wa ta'rifuna. Na'riful Nadha wa ta'rifuna. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا. Jadi keluarganya Rasulullah itu dikenal satu mana? Seluruh Mekah. Mekah itu Mekah dan sekitar. Nah, dapat apa julukan Qamarul Batha? Bulannya daerah Batha. Artinya ganteng sekali. Lihusnihi wa jamali hakikat. Jadi orang terganteng di zaman Abdiman ya, Abdiman. Zamannya beliau itu apa mana? Namanya apa? Qamar, Qamarul Batha. Ya. Wa kana Quraisy tusammihi Al-Fayyad, penjulukan dari orang Quraisy namanya Al-Fayyad. Penjulukan Al-Fayyad. Kenapa penjulukan Al-Fayyad? Karena saking dermawan. Memang keturunan kakek-kakeknya Rasulullah itu dermawan semua. Abdul Muttalibnya dermawan, Hashimnya dermawan, Ughirah Abu Manaf juga dermawan. Ini dapat masyaallah ya. Wahyu al-Jadul Rabi' al-Uthman bin Affan. Jadi Abu Manaf ini, ya, kakek keempat dari sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Affan. Masih ketemu jalurnya Nabi, tapi kakek yang keempat. Ya, kakek yang ketiga kalau dari Nabi, kakek yang ketiga. Kalau dari Sayyidina Uthman, kakek keempat. Jadi kakek keempat dari Sayyidina Uthman ketemu lah dengan kakeknya Nabi yang bernama Abu Manaf. Abu Manaf. Wal-Jadul Tasik bin Imam Ash-Shafi'i. Jadi Abdi Manaf ini, jadi Rasulullah dan Imam Syafi'i ketemunya di Abdi Manaf. Ini ketemunya dengan Abdi Manaf. Jadi karena kakek ke-9 dari Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu Quraisy. Wallahu a'lam, cukup ya? Cukup enggak? Nanti insyaallah kita akan lanjut lagi tentang Qusay. Jadi sudah kita dari cerita tentang sedikit tentang Hashim, sedikit tentang Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Bin Qusay. Itu almarhum semua ya? Sudah almarhum. Ya jelas. Sekian tahun ya. Ada Nabi saja umurnya 1400 tahun. Apalagi akhlaknya. Tidak. Ketika bertemu Allah dan ada Nabi Muhammad hanya sendirian. Juga ditemani sama Nabi Isa. Kalau ketika peristiwa Isra dan Mi'raj naik ke langit. Langit yang ke satu, kedua dan seterusnya ketemu Nabi saja, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Saleh, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa. Jadi, disebutkan dalam riwayat itu lapis langit pertama ketemu Nabi, lapis langit kedua ketemu Nabi, lapis langit ketiga ketemu Nabi. Setelah ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril pun tak mampu, karena Malaikat Jibril juga temenin ketika ketemu dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Musa ketemu itu yang minta ke Tuhan minta berita soal Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi apakah kita perlu minta berterima kasih sama Nabi Musa, Bin? Tidak juga. Karena gini, Bin. Karena dia yang itu sarannya si saran. Ya, si saran itu. Ya, terus apa? Bagaimana cara kita berterima kasih? Caranya kita berterima kasih itu bagaimana? Nah, tanya itu lah, Bin. Tidak ada ritual khusus. Cuma kita beriman, makanya kita beriman semua kepada para nabi. Makanya ketika Rasulullah SAW dapat kabar orang Yahudi berpuasa di bulan Ashura, di bulan
Kenapa? Karena pada saat itu terjadi namanya penyelamatan bangsa Yahudi. Karena itu habis bangsa Yahudi. Karena mau dihabisi semua total, di bumi hanguskan. Tapi diselamatkan oleh Allah bersama apa dengan Nabi Musa dari bawah yang berangkat lautan. Tetapi kami ini juga beriman sama Nabi Musa. Kalau begitu kami juga ungkapkan syukur puasa. Ungkapan syukur itu seperti itu. Nabi Isa melihat semasa hidup ya. Nabi ini? Isa sama Elia kan ya. Elia atau Nabi Isa ya. Nabi Isa ada riwayat mengatakan Nabi Isa itu diangkat. Ada yang riwayat mengatakan Nabi Isa mati, tapi memang nanti waktunya muncul dimunculkan. Jadi macam-macam tafsir. Tapi yang tafsir yang lebih jelas itu bahwa Nabi Isa itu hanya diangkat, nanti bakal turun. Ditaruh di Allah Alam dan Allah itu. Sampai berpikir, Pak. Nabi dulu beliau kan, kenapa dia ke Maroko atau ke Eru? Yaman, ke okay. Eru. Buka Yaman, apa alasan apa sejarah yang ke Yaman? Ini sebetulnya. Hah? Di sebetulnya. Kotanya mana? Hah? Panas, kalau musim panas, kalau musim dingin. Akhirnya disuruh orang kembali. Disuruh guru. Orang tua tak tahu. Tentang apa ya? Iya, ikut aja apa kata guru saja. Ada lagi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah ya. Subhanakallah.